pemberitaan terbaru adalah anaknya Pak Yasona disebut memonopoli bisnis di dalam lapas. Mungkin ada tanggapan tersendiri dari saya sejak menjabat wamen sampai lapas. Pemberitaan terbaru adalah anaknya Pak Yasona disebut memonopoli bisnis di dalam lapas. Mungkin ada tanggapan tersendiri dari saya sejak menjabat wamen sampai saat ini. Sekitar ratusan lapas dan rutan yang sudah saya kunjungi ya. Yang ingin saya katakan itu informasi yang menyesatkan. Mengapa? Tidak hanya Yayasan Jera yang ada di lapas. Ada Yayasan Maharani, ada Yayasan Al-Isra Barokah, dan ada banyak yayasan lainnya. Dan yang dilakukan itu adalah kemitraan, bekerja sama, dan melakukan pembinaan dengan warga binaan, antara lain ada seni musik, ada seni lukis, kerajinan, dan lain sebagainya. Jadi, apa namanya itu justru memberikan bantuan kepada warga binaan dalam pengertian mereka bisa diberdayakan agar ketika kembali ke masyarakat, mereka bermanfaat. Jadi, tidak hanya dimonopoli oleh Yayasan Jera saja, tadi dan tidak hanya tiga yayasan yang saya sebutkan, tapi banyak yayasan yang melakukan kemitraan dan pembinaan di lapas itu. Ya, artinya Kemenkumham membantah adanya keterlibatan anak Pak Menteri dengan bisnis narkoba di dalam lapas gitu, Pak. Itu yang saya katakan, itu informasi yang menyesatkan itu tadi, ya. Jadi bukan persoalan anak Pak Menteri ada di yayasan itu, bukan. Tapi saya mau mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu terbuka bukan hanya kepada satu yayasan, tapi banyak yayasan yang bekerja sama, dan tentunya ketika akan bekerja sama itu semua ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Pak, ini kan Bapak tadi bilang informasi menyesatkan, sedangkan ini informasi yang disebarkan di media sosial. Media sosial tidak dilindungi undang-undang pers. Apakah ada upaya hukum yang akan dilakukan? Begini, karena itu kan sifatnya adalah delik aduan, tentunya akan kembali kepada subjek hukum masing-masing, ya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.